Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Dan kali ini saya mengikuti salah satu program pemerintah, yaitu Permata Sakti atau Pertukaran Pelajar se-Indonesia, yang dimana kali ini saya mengikuti program ini di salah satu universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan di video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu ikonik kota Kendari, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran atau yang disingkat MTQ. Selamat menyaksikan. Pada tahun 2004, bangunan ini dibangun ketika Sulawesi Tenggara menjadi tuan rumah salah satu kegiatan, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Lahan seluas 5 hektar yang menjadi tempat berdirinya tugu ini merupakan jantung kota Kendari. Pada tugu ini terdapat 5 tiang penyangga yang melambangkan sila-sila Pancasila. Dan dari 5 tiang penyangga tersebut, di atasnya kita melihat terdapat bundaran besar yang menyerupai mutiara. Dan di sampingnya terdapat tiang-tiang kecil yang menyerupai jari yang sedang berdoa. Dan dari 5 tiang tersebut melambangkan juga suku yang berada di Sulawesi Tenggara, yaitu suku Tolaki, suku Muna, suku Buton, suku Moronene, dan suku Bugis. Dapat kita lihat dari kejauhan, tinggi dari Tugu MTQ ini yaitu 99 meter. Nah, dari tinggi ini memiliki makna, yaitu 99 Asma Allah atau 99 nama Allah. Di Tugu MTQ ini sering diadakannya beberapa kegiatan atau acara. Adapun kegiatan ataupun acara yang sering dilakukan di sini yaitu memperingati Hari Pangan Sedunia ke-39 yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara sejak 1-5 November tahun 2019 yang melibatkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat didirikannya beberapa stan yang ada di kota Indonesia, dan juga di sini kita melihat menampilkan beberapa tarian yang ada di Indonesia dan khususnya tarian dari kota Kendari. Peringati hari ulang tahun Sultra yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 April di kota Kendari dengan menampilkan beberapa acara seperti festival kuliner, seni budaya, dan lain-lain. Event selanjutnya yaitu senam poco-poco massal dalam rangka pemecahan rekor dunia dalam ajang Asian Games tahun 2018.
setiap tahunnya di Tugu MTQ ini sering dilaksanakannya kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha secara berjamaah. Dalam Tugu MTQ ini sering juga diadakan kegiatan sosial, baik itu organisasi, institusi ataupun civitas yang ada di Kota Kendari. Event selanjutnya yaitu konser yang sering diadakan di Tugu MTQ ini, yang sering mendatangkan beberapa artis terkenal seperti Judika, Ari Lasso, Virgaun Kotak, Zella on Seven, dan masih banyak lagi. Bagian ini merupakan pelataran dari Tugu MTQ, di mana tempat ini dijadikan sebagai tempat nongkrong bagi pemuda-pemudi Kota Kendari, anak-anak, orang tua, ABG. Mereka berkumpul di sini untuk santai-santai. Di Tugu MTQ ini sering mengadakan beberapa acara dan festival ataupun kegiatan lainnya. Oh iya, di MTQ ini juga sering diadakannya kegiatan olahraga seperti fun bike, senam bersama, ataupun orang-orang Kendari yang sering jogging pada pagi hari ataupun sore hari. Selain itu, di Tugu ini juga sering diadakannya pasar malam, sehingga para anak-anak dapat terhibur dan menghibur dirinya di pasar malam tersebut yang ada di Tugu ini. Sehingga tujuan dari pembangunan Tugu ini, benar kata Pak Ali Masih bahwasanya Tugu ini sebagai pemersatu masyarakat Kota Kendari. Setelah tadi video yang saya sajikan, saya berharap semua mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan teman-teman fakulti lainnya bisa berkunjung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.